Ini dia kondisi cabai kita sudah mulai nampak pertumbuhannya sehat dan sudah selesai kita gogo. Tinggal nanti kita melakukan penyemprotan racun fungisida dan insektisida. Kemudian kita lanjutkan dengan pemupukan. Ini baru saja minggu yang lalu sudah kita semprotkan atau kita spraykan PGPR ya. Ini sudah nampak hasil dari PGPR itu ya, cabenya sehat, daunnya nampak lebar-lebar, dan alhamdulillah ya, tidak ada nampak serangan hama ya. Karena memang sebelumnya juga sudah kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida juga ya, tapi itu sudah 2 minggu yang lalu. Kemudian setelah itu baru kita lakukan penyemprotan dengan PGPR yang sudah kita buat pada bulan yang lalu. Nah, inilah hasilnya kawan-kawan sahabat petani. Kondisi cabai rawit kita nampak pertumbuhannya ya, sangat bagus ya. Tidak ada tanda-tanda gangguan hama ya. Nampak dari daunnya lebar-lebar mulus ya. Sudah kita periksa satu persatu ini ha. Tidak ada nampak ada gangguan hama ya, sehat. Oke sahabat petani, inilah dulu laporan kondisi cabai kita saat ini ya. Ikuti terus video saya, akan terus saya videokan sampai nanti menghasilkan. Dukung terus channel saya Alam Berkabar. Jangan lupa like and subscribe ya. Doakan agar cabai saya ini bisa menghasilkan, tumbuh subur, sehat, buah yang banyak, dan hasil yang melimpah ruah, serta harga yang tinggi. Oke, terima kasih sahabat petani di mana saja pun berada. Itu laporan kondisi cabai rawit kampung kita. Salam petani dari Pak Pak Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.